Pembesaran puyuh blaster usia 4 hari. Kemarin ada yang tanya tentang pemanasnya untuk di review, dan aku review ya. Pemanasnya pakai kompor burner yang kecil, yang biasa dipakai buat kebab. Kalau nggak kebab ya sosis biasanya. Ini udah kompornya mas. Ini buat pengaturan besar kecilnya bara api. Bukan api ya, bara api biasanya yang keluar. Kalau keluarnya api itu biasanya kotor dalamnya. Nah, ini modelnya kayak punya pemanas ayam itu sama. Kalau ini buat pengaturan udaranya, oksigen masuk. Nah, kecil besar bisa disetel nih. Ini buat pengaturan gasnya. Langsung selang, langsung ke regulator tekanan tinggi. Jadi yang keluar dari tabung gas itu enggak terlalu besar, bisa dikontrol di sini. Nah, ini modelnya. Nanti pengaplikasiannya kayak gini. Langsung di tabung gas masuk ke tuh, itu agak kotor, itu ada apinya, seharusnya yang keluar bara api, waktunya membersihkan itu agak kotor. Nah, kelihatannya tapi apinya nggak keluar dari wormesnya, itu tetap di dalam, tapi lebih safety lah. Kalau ada keluar api gitu waktunya pembersihan. Nah, nih kalau minumnya masih pakai galon, makanya disebar mix sama pakan 1 kilo. Oke. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanya atau WA langsung ke WA saya. Itu pengaplikasiannya pada umur 0 hari sampai 10 hari. Kalau model boxnya model box semi open, yang samping ini bisa dibuka nih. Ah, oke, okay. Sudah jelas ya.